apa ni, sama juga soalannya, menghadapi PRU yang akan datang ini, apa sepatutnya persediaan UMNO khususnya dan juga BN? Silakan Datuk. Pertama, Barisan Nasional atau UMNO ni mesti memahami kekuatan musuh. Pertama yang kena UMNO kena faham bahawa deposit Pakatan Harapan ni ialah 42 kursi, iaitu yang dimenangi oleh DAP. Dan saya punya analisa bahawa PKR akan menang dalam kedudukan deposit permulaan mula berlari dalam 30 kursi. Maknanya mereka dah ada dalam 70 kursi sahaja dalam permulaan bubar parlimen, mereka dah ada 70. Kemudian amanah, saya percaya dia boleh pertahan lagi kalau tidak mempertahankan yang 11 dia ada atau menambah sampai ke 15, dia boleh dapat balik ke 10 kawasan, yang mana kawasan-kawasan yang amanah bertanding lebih merupakan kawasan-kawasan yang pengundi Cina ada 30% atau 40%. Dari itu, PS sendiri dah ada 80 kursi. Maka kita soal dalam UMNO ni, UMNO ni bertanding 85 ke 90 kursi. Berapa yang dia boleh menang dan berapa deposit dia dalam Barisan Nasional? Kalau kita tengok sekarang ni, orang India, MIC hanya ada satu kursi. MCA ada dua kursi. UMNO dalam keadaan 36 kursi. Jadi soal yang bangkit sekarang, bagaimanakah pendirian UMNO terhadap pertama nak merampas balik kursi-kursi yang telah melompat ni, yang berjumlah 15 kursi. Yang ini kena dipikirkan. Jadi dalam strategi UMNO ni, pertama sekali ialah betulkah ahli-ahli UMNO ni sanggup berkorban sekarang dalam keadaan tidak semewah dulu, sanggup tidak perlu diberikan wang, dan pemimpin UMNO di peringkat bahagian-bahagian yang kaya raya ni, masa zaman kerajaan Barisan Nasional perintah dulu dengan kontrak dengan projek tanah balak sebagainya ni, sanggupkah memberikan modal kepada calon yang bukan dia? Dia nak keluarkan duit. Kerana kita tahu bahawa pilihan raya ini, UMNO ini dia tidak ada semangat. Yang dia ada semangat dia duit. Kalau jentera di peringkat cawangan tak dibagi duit, dia tak bekerja. Kita kena bagi duit dan kita tidak semewah yang dulu lagi dah. Jadi tentulah sukar bagi UMNO, berbeza dengan Parti Pakatan Harapan. Mindset dalam otak dia, dialah nak tumbangkan kerajaan dan dia tak. Ego dia itu menjadi realiti. Kan parti itu bangkang dalam PH, dalam DB, dalam amanah. Dia nak action bahawa BN ini, UMNO ini boleh dikalahkan. Jadi semangat dia tinggi, berbeza dengan orang UMNO. Orang UMNO tak mau ego, tak mau agent. Boleh kalahkan PKR, boleh kalahkan DAP, boleh kalahkan amanah. Tak ada. Saya belum pernah jumpa lagi kesombongan orang UMNO untuk berjuang untuk mengalahkan parti ini. Berbeza dengan puak-puak PKR, kawan-kawan saya. Yang mana mereka nampaknya bersemangat, tinggi jati diri mereka, mereka sanggup kalahkan. Itu sebab kalau kita tengok perhimpunan-perhimpunan UMNO lebih banyak syok sendiri, dia sama-sama dia, bukan ada asli pun, bukan ada orang luar pun. Jadi pada pendapat saya lah, strategi yang paling penting Barisan Nasional ni ialah kita kena memastikan, ya, kita tu UMNO memastikan semangat UMNO ni tinggi. Dan kemudian pemimpin mesti membuat kenyataan lebih awal. Contoh, bahawa Mat Ponorogo dengan Mat Pekan istihar tidak bertanding. Jadi kalau dua lembaga hitam dalam UMNO ni withdraw, tak mau bertanding, dia situasi akan berubah. PH akan menghadapi masalah sedikit. Bukan banyak, sedikit. Mana kesan daripada kedua orang ni tidak bertanding, maka imej UMNO itu meningkat. Dan kerana saya tengok ni kajian yang saya buat lah, UMNO ni kuat selama ini kerana langkah-langkah kepalanya, pemimpinnya. Apabila UMNO atau Perikatan kalah dalam tahun 69, Tengku Abdul Rahman mengambil jalan cepat, letak jawatan tahun 70. Jadi menanglah
Barisan Nasional dalam perkataan dalam konsep baru Barisan Nasional. Menang besar tahun 74. Menang tanpa bertanding pun terlalu besar. Kemudian itu Tun Razak naik Tun Mesin kerana Perdana Menteri baru. Maka menang besar lagi Barisan Nasional kerana Tun Mesin itu walaupun lebih ada isu Dato' Harun tapi dia tetap dimenangkan. Begitu juga Tun Mesin lihat bahawa dia tak mampu. Kalau dia bertanding lagi, isu Dato' Harun pergolakan dalam UMNO akan menyukarkan dia. Dia letak jawatan bagi Dr. Mahathir. Dr. Mahathir memenangkan tahun 81 punya pilihan raya. 84 gunakan isu raja. Dan 90 terlepas UMNO diharamkan, ha? Dato' Harun dapat menghidupkan UMNO baru, dia menang lagi. Begitu juga tahun 95, dia dapat menewaskan semangat Pok Ngam. Ha? Dan seterusnya tahun 99, terlepas reformasi. Lepas tu dia letak jawatan bagi kepada Pak Lah. Pak Lah menang besar. Tetapi 2008, Pak Lah yang lebih yang saya panggil kerajaan tiga beranak itu tak mau letak jawatan, maka kita hilang negeri Selangor, hilang sana, hilang sini, hilang majoriti dan akhirnya oleh Najib Razak. Dan Najib Razak 2018, dia masih lagi nak mempertahankan, maka tewas. Jadi kalau pergi balik, Najib Razak bertanding, Zain Hamidi bertanding, jawapan dah ada. Barisan Nasional akan kalah lagi. Nari, kerana rekod itu, itu saja pandangan saya. Nari, pandangan apa ni analisis apa Tok Zarin tu? Maksudnya pemimpin UMNO kena tahu bila nak letak jawatan? Bukan boleh tahu, mesti tahu. Mesti tahu mana, mesti tahu. Tapi dia masalah ni lagi, moderator, saya nak tambah sikit. Contoh dia, bagaimana reform transisi yang dibuat oleh PKR. Dia tidak menyingkirkan Anwar Ibrahim, tetapi dia menangkan Rafizi dan beberapa muka baru. Jadi maknanya inilah ruang yang terbaik untuk Anwar Ibrahim menunjukkan kebolehan dan kemampuan dia. Kalau pilihan raya ini Anwar boleh berjaya menang kan PKR, Pakatan Harapan, saya rasa dia boleh untuk dua penggal untuk bertanding pilihan raya. Lagipun dia punya kesihatan saya kata amat baik. Jadi saya kata tak menjadi masalah. Kerana Dr. Mahathir juga pernah menjadi Perdana Menteri setelah melepasi usia 80 tahun. Itu pandangan saya. Ni orang UMNO marah dekat Dato' Zarin ni. Dia marah untuk apa? Saya tidak marah. Saya seorang pengamat politik. Saya seorang pengamat politik. Saya kena bercakap, saya bukan pegawai propaganda UMNO, ketua penerangan dan sebagainya. Walaupun saya ketua cawangan, tapi dalam talk show ni saya nak bercakap sebagai seorang penulis, pengamat politik dan pengalaman saya bersama dengan Yang Berhormat Pasir Kudang tu, sahabat saya, saudara Hassan Karim. Jadi kami orang ini berbeza sikit pandangan lah.